Oke, tos dulu. Wah, ini minum sehat, minum air. Tos pokoknya. Mantap. Jadi, geng, kenapa kita bawa botol segede-gede gini? Karena di Virgin Voyage ini kita tidak apa ya? Tidak menjual botol air mineral ya. Iya, tidak menjual. Jadi di kapal lain biasanya ada dia menjual botol air mineral. Jadi kita minumnya air mineral, tapi di sini enggak. Kita minumnya ini diisi ulang, refill. Di refill ada ininya. Tempat muncrat. Ada tempat nge-refill airnya. Nah, kita bawa ini. Sebenarnya dikasih juga botolnya. Nah, kita akan bahas gimana sih suasana di Virgin Voyage nih. Lanjut. Lanjut. Gimana nih, Pak Iwan nih? Kan udah ini hitungannya udah kontrak ketiga ya? Ya, kontrak ketiga. Ini kontrak ketiga. Orang startup kapal pertama. Orang-orang pertama yang di Virgin Voyage ini nih. Nah, kan bisa dibilang ini punya keistimewaan yang berbeda dari kapal yang lain nih. Untuk fasilitas buat kru utamanya nih. Soalnya ini kapal ini cukup viral gitu buat kru-kru kapal pesiar diobrolin, nah kapal-kapal lain juga ngobrolin. Apa sih Virgin Voyage, sebuah kapal baru, perusahaan baru. Sebenarnya Virgin Group ini kan perusahaan besar, lama, tapi untuk Virgin Voyage-nya kan baru di dunia cruise ship. Nah, fasilitas buat kru yang didapat nih apa aja nih? Fasilitasnya yang paling menarik itu ya mungkin internet. Wah, itu yang paling menarik. Gratis, deh. Internetnya gratis. Internet gratis, bro. Iya, apa ya istilahnya, free wifi. Free wifi. Jadi kita udah nggak mikirin biaya internet. Iya, yang kadang di beberapa kapal itu biaya internet mahal. Nah, di beberapa kapal internet mahal. Mahal. Berarti harus bayar kuota berapa ya gitu kan? Iya. Di sini gratis, bro. Gratis. Di kapal itu internetnya kalau dibandingin dengan darat jauh sekali. Lebih mahal. Kalau beli lebih mahal. Iya, dan di sini dikasih gratis. Ini gratis. Jadi untuk masalah komunikasi dengan dunia luar itu udah enggak gampang lah, tinggal. Enggak masalah. Terus nah, itu kan itu poin yang sangat menarik ya. Iya. Karena setahu saya, apa kalau saya salah komen ya, setahu saya yang internet gratis itu baru Viking sama Virgin Voyage. Untuk cruise lain-lain saya belum tahu ya, tapi dengar-dengar aku dapat info yang di Disney juga ada dapat free 1 GB itu buat 1 minggu. Nanti kalau kehabisan beli lagi dengan harga yang mahal gitu. Nah, kita bahas di sini nih. Selain internet gratis, apalagi nih fasilitas buat kru? Untuk biaya-biaya administrasi, terus dokumen, terus medical itu bisa dibayar nanti di kapal. Apa istilahnya itu? Di reimburse. Ya. Berarti apa aja tuh? Medical, kemudian dokumen itu STCW, BST, SCCW, SAT, CCM, terus paspor, terus Simon Book. Itu semuanya diganti, di kapal. Asal jangan hilang apanya? Buktinya. Resipnya itu ya. Bukti pembayarannya jangan hilang. Nah. Ini kan sesuatu yang berbeda dari kapal lain. Iya. Ini baru di sini aja loh. Saya dengar yang BST diganti. Biaya CCM diganti. Semua diganti. Kurangnya apa coba? Berarti hitung-hitung berangkat ini gratis. Gratis, memang gratis. Medical full diganti ya? Diganti. Semua. PCR ganti. Ganti semua. Semua ya, asal ada buktinya. Ada bukti pembayaran. Mereka akan ganti kok. Mereka akan ganti. Emang benar diganti. Saya
kemarin BST, perpanjangan BST itu 600 ribu ya. Diganti dapat 42 dolar ya. Benar pokoknya di, itu ya, mereka mengkonvert sendiri ke situ ke US dollar ke US dollar. Dan untuk visa nih, diganti gak visa nih? Visa diganti semua. Bisa diganti semua. Dan free tiket juga ya? Iya, free tiket. Free tiket. Pulang pergi free tiket. Dan penjadwalannya on time. Jadi misalkan saya pulang dari Scarlett. Ya. Kemudian dari situ saya sudah ada planning ke kapal berikutnya. Tanggal sekian di port mana, dan itu tidak ada perubahan. Artinya memang sudah terjadwal. Pulang dapat jadwal. Pulang dapat jadwal. Karena di company saya sebelumnya pulang tidak dapat jadwal. Ya. Nah itu yang membuat kita saya mencari jadwal. Mencari jadwal, jadi seolah-olah gimana ya? Ya tidak bisa memanage keuangan di rumah kalau kita tidak ada planning kapan kita berangkat lagi kan gitu. Benar-benar. Nggak tahu seberapa lama di rumah, nggak tahu. Kalau di sini selama ini on time. On time bagus. Ya. Nah ini nih, kita kan harus refill. Iya. Dikasih nggak botolnya sama company ini? Dikasih sebenarnya botolnya dikasih ke mana? Kayak gimana ya? Karena di cabin. Kan di bawah. Ada di sebelah. Ada. Pokoknya kita dapat itu pas datang itu ya. Dapat kantong welcome bag gitu kan, buat wadah, mungkin udah cucian buat apa tuh ya, buat laundry personal ya, personal enak buat laundry uniform. Jadi kasih lagi itu tasnya, ada lagi beda lagi ya. Pokoknya kita dapat nih, yang saya itu kan dapat tas itu yang buat cucian dulu, tebal kan tebal ya. Ada nanti nggak ada. Tebal. Terus dapat yang tutup mata kayak di pesawat tuh. Iya. Dapat kacamata hitam, dapat. Kacamata dapat. Terus yang tutup buat telinga, dapat. Buku diary, dapat. Buku diary-nya ada ini. Bolpen dapat. Nah, punya saya diary-nya merah. Merah, ini biru. Terus t-shirt kru gitu dapat. T-shirt dapat. Apalagi pokoknya gantungan kunci buat kunci tuh yang dikalungin dapat. Kemudian kacamata hitam, kacamata hitam dapat. Terus nanti pas mau pulang katanya dikasih luggage, itu apa yang bag buat kayak lagi ada rodanya kan. Dapat ada luggage-nya, dapat satu ternyata. Wah itu lagi jadi mau lihat, tuh lagi jangan. Oh. Mana ini? Itu lagi-nya tuh. Virgin Voyage. Oh, lihat, bolehlah. Oh, kan? Biar keren kalau sign on sign off di bandara itu biar keren, biar seragam. Keren, gitu. Tuh Virgin Voyage. Ya. Ya untuk ini nih. Kata tadi kan di awal di video berikutnya juga dibahas, di sini salarinya lebih besar. Iya, salarinya lebih besar. Nah, kita kan tadi udah denger nih salari di Chartus pertama ya, berapa? Kemudian, udah kok jadi minum dulu. Airnya enak ini, air, walaupun air isi ulang tapi tidak bau klorin, airnya bagus. Bagus ini. Filternya bagus. Jadi minum dulu santai. Ini kita nih bahas gajinya nih. Star Cruise dapat segian. Yang pengen tahu ada nih di video sebelumnya. Ya. Di Holland Amerika dapat segitu. Ya. Ada juga di video berikutnya sebelumnya. Ya. Nah di Virgin Voyage nih berapa nih posisi laundryman? Laundry staff namanya. Ya, gajinya itu 1000 lebih. 1200 berapa? 1269 US dollar. US dollar. 1269 ya, US dollar. Ya, sekitar segitu. Nah, itu. Makanya bisa dibilang
di sini lebih besar dari company sebelumnya karena dapat 1269 itu kan. Iya, begitu. Berarti kalau mau sebulan ada 31 hari, 28 hari, 30 hari segitu ya? Sama segitu. Sudah karena itu udah fix salary kalau di sini. Nah, itu yang cari info gajinya berapa. Nih dari orangnya langsung. Itu dapat. Nah, kemarin juga dapat bonus itu waktu ngambil kapal pertama itu dapat bonus 400 sekian gitu loh. Dari yang ngambil ke shipyard itu kan? Ya, dapat bonus gitu. Bonus opening dapat lagi. Bonus opening dapat lagi. Waduh, cepet kaya ini. Nutup modal berangkatnya gratis semua diganti, gajinya lumayan tuh. Lumayan. Aduh, kayak gini. Banyak gratisan. Banyak gratisannya ternyata. Bolehlah. Ini pokoknya ini segini dulu nih bahas Virgin. Nanti kalau ada kesempatan video berikutnya kita akan bahas-bahas lagi nih apa yang baru di Virgin, apa persiapan apa sebelum berangkat atau apa lagi. Ya banyaklah yang mesti akan dibahas nanti. Banyak sekali pembahasannya nanti di belakang. Pokoknya ini karena kalau nyambung terus videonya ini bisa lama, satu jam sudah semalaman ini kita bisa ngobrol ini. Karena banyak sekali hal-hal yang beda di sini. Banyak yang berbeda di sini. Istilahnya beda dari kru lain-lain lah. Buat krunya, terutama buat kru karena kita bahas tentang kru di sini. Contohnya gini nih, berjenggot. Oke. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.